Yang ibadah itu begini, apapun yang engkau lakukan, mana ibadah mana kerja, itu enggak jelas, tidak ada garis demarkasi mana kegiatan ibadah mana kegiatan usaha. Jadi akhirnya begini aja, jelasin saja yang membedakan mana ibadah dan mana bukan ibadah. Satu, majikanmu siapa? Dulungan anjeunna saha? Majikan sira siapa? Majikanmu siapa? Kalau majikanmu adalah Tuhanmu, maka apapun yang kau lakukan adalah ibadah pengabdian kepada Tuhan. Kalau seandainya majikanmu adalah nafsumu, apapun yang kau lakukan, semuanya adalah bukan ibadah. Itu saja.